Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Project Channel Mas Bos. Semoga Mas Bos-Mas Bos sekalian diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala urusannya. Dan tentu diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa angkat derajat keluarga dan beli mobil di Car Project Channel. Mas Bos, kita akan spill nih Mas Bos. Spill tempat yang menjadi saksi perjuangan kita bahwa saat kita modifikasi, saat kita ngadilin konsumen, dan disinilah tempat yang kita jadikan saksi bisu nih Mas Bos. Nah, inilah Mas Bos, saksi apa tempat saksi bisu nih, tempat kita yang jadi saksi ini, tempat kita untuk poles, untuk salon. Jadi seperti kayak gini. Nah, ini kondisi yang di dalam ini kok ini juga sudah dirubah semua sih Mas Bos. Ini finishing dan ini sudah dipoles. Siap kirim nih Mas Bos. Ini kirimnya ke Ciputat ya Mas Bos ya. Sebetulnya yang beli orang daerah namun beliau bekerja di Ciputat seperti itu Mas Bos. Nah, inilah tempat kita dan tim. Nah, ini meja yang tempat kita untuk ngedilin konsumen, untuk bikin perjanjian apa saja yang mau di upgrade, apa saja yang mau dipasangkan aksesorisnya, seperti itu Mas Bos. Nah, ini kebetulan kita sedang bikin nih Mas Bos, ini bikin juga nanti akan kita bikin lampu custom. Jadi nanti Mas Bos-Mas Bos kalian jika mau kesini bisa pilih mau nyala yang mana, tinggal bisa di request seperti itu Mas Bos. Ini sedang proses. Nah, ini rak. Nah, ini tempat kita taruh velg nih Mas Bos. Kebetulan velg kemarin sih banyak, cuman sekarang sudah habis. Seperti itu Mas Bos. Salah satunya di sini juga. Sudah kita tempelkan di sini Mas Bos. Nah, ini tempat kita meeting. Tempat kita meeting Car Project Channel dan teman-teman dan tim untuk membahas modifikasi apa saja yang harus kita kerjakan step by step dan per hari. Jadi ada progres setiap harinya seperti itu Mas Bos, untuk upgrade-an dan untuk jualannya. Jadi step by step dan tidak langsung disulap seperti itu Mas Bos. Nah Mas Bos, kalian juga kita mau review nih unit yang kita mau antarkan dari yang kita kirim ke Ciputat Tangerang. Ini unitnya sudah siap gas, sudah siap kondisinya, sudah prima sekali dan tinggal gas saja. Nah, untuk pertama Mas Bos, seperti biasa Mas Bos, ini unit juga Mas Bos sudah kita tempelkan nih grill chrome depan nih Mas Bos. Sangat indah sekali grill chrome depannya ini. Ini keren. Dan Mas Bos tidak lupa kita pasangkan velg ring 17 nih Mas Bos. Velg ring 17 keren, model bintang Mas Bos. Nah, untuk spion Mas Bos, spion ini kita sudah pasangkan retract ya Mas Bos ya. Jadi sudah bisa dua gaya. Artinya bisa nutup dari dalam dan kita atur kacanya seperti itu Mas Bos. Dan untuk handle chrome-nya Mas Bos, ini juga kita sudah pasangkan 4 pintu, 4 titik yang kondisinya baru dan orisinil. Ini keren Mas Bos. Nah, kaca film ini Mas Bos, kaca film ini kita pakai heat protection ya Mas Bos ya. Heat protection itu dia garansi selama 1 tahun hingga 2 tahun dan dia masuk kedapan panasnya itu hanya 20%. Bisa dites Mas Bos. Gitu. Nah, untuk di bagian belakangnya Mas Bos, di bagian belakangnya ini kita juga sudah pasangkan nih ductile minimalis ya Mas Bos ya. Sangat ramping dan lucu, keren. Dan di atasnya itu kita pasangkan juga
shark fin nih mas bos. Kita pasangkan juga shark fin. Ini shark finnya ini fungsi ya mas bos, bukan tempelan aja, dia fungsi sebagaimana antena itu berfungsi, seperti itu mas bos. Nah, ini untuk trunk clip chrome, ini juga kita sudah pasangkan nih mas bos. Mewah sekali pokoknya ini. Ini model elegan sih mas bos. Jadi dia hanya tinggal tambah emblem set aja, nanti kita tambahkan, seperti itu mas bos. Nah, kita bisa lihat nih bagian dalamnya seperti apa, oke? Nah, ini bagian dalamnya nih mas bos. Ini bagian dalamnya nih, door trimnya aja udah sesuai nih mas bos. Ini keren sekali nih, door trimnya ini warnanya abu-abu mas bos, sesuai dengan joknya nih. Jadi seirama dengan warna jok ya mas bos ya. Tuh, keren banget kan. Juga kita sudah pasangkan nih mas bos. Ini adalah power window, berikut alarmnya, dan kita juga apa namanya, berikut remote-nya mas bos. Nah, ini kita biasa pasangkan Innova ya mas bos ya. Jadi dia model Innova, keren sekali mas bos. Nah, untuk di dalamnya ini, nah ini cover nih. Ini setir aja di cover nih mas bos. Jadi benar-benar seirama dengan jok interior semuanya tuh. Nah, untuk handbrake juga sudah kita bungkus juga. Terus mileng juga kita bungkus juga mas bos. Nah, model joknya ini seperti ini mas bos. Dia ada bendera negara apa ini? Negara Prancis atau Italia mas bos. Nah, mas bos. Nah, untuk plafonnya mas bos bisa lihat. Seirama sekali mas bos, semuanya sama. Keren. Jadi ini model elegan sekali. Seperti itu mas bos. Juga mas bos tidak ketinggalan. Seperti biasa kita pasangkan head unit 10 in Android RAM 2 per 32 GB ya mas bos. Ya, kencang sekali mas bos, tidak lemot. Dia tidak lemot mas bos. Ini dia tidak lemot dan komponen ke wifi mas bos, mas bos sekali. Jadi sistem di tethering ya mas bos ya. Jadi mas bos tidak takut lagi kesasar di jalan karena di situ ada fasilitas Google Maps. Dan kalau mas bos punya anak kecil bisa dipasangkan, bisa diinstal aplikasinya. Kayak YouTube Kit, atau mas bos kalian mau dengerin musik, di situ ada YouTube dan YouTube musiknya, tinggal diinstal aja mas bos, seperti itu mas bos. Oke mas bos, terima kasih banyak sudah mampir Car Project Channel. Semoga mas bos diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala urusannya, dan adapun yang sakit segera diangkat sakitnya sama Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.